Hadir. Makasih. Umus, kalau pemula mulai IF, kalau jendela jam 8 pagi berarti jam 8 malam. Usia 46 jam. 46 tahun. Oh, berarti 12 jam maksudnya. Gak apa-apa. Dani, selamat sore. Susi, iya udah di Jogja. Ada yang di Jogja nggak? Arli Susanti, tabarakallah. Iya, sama-sama. Daging merah bahaya nggak sih? Enggak sih, nggak bahaya. Jeffrey Tanjung, sorry, baru banget tidur kok. Kok tahu? Tahu ya. Tadi pesawatnya jam jam 5:30 udah dari rumah, jadi jam 4 baru bangun. Udah bangun, jadi sampai di sini Jogja saya tidur lagi. Kalau saya lagi mau capai otofagi, berapa jam ya? 18 jam kalau kita ketosis. Farah, sebaiknya sedang menstruasi, sebaiknya tidak efek. Lihat aja keseimbangan ya ke Farah. Kalau misalnya kita enak-enak aja, gak ada masalah gitu. Boleh aja IF. Tapi kalau enggak ya jangan. Karena menstruasi aja radang. Karena saya pernah kecelakaan luka di pipi dan mengganggu penampilan, dia bisa oplas. Masih dilihat dulu Mas Rohman. Kalau daging meltik bahaya. Meltik itu apa ya? Dias genta. Kalau tidur terbangun berkali-kali kenapa ya dok? Udah 6 bulan. Berarti tidur dalam keadaan simpatiknya masih tinggi. Nurlina udah kurus masih cabi. Ya memang kadang-kadang memang kita nggak bisa pilih-pilih lemak mana gitu ya. Pemanis pakai madu 1 sendok di kopi aja aman. 1 sendok teh ya. Jet green. Maimun, kalau ada mah pola terbaik untuk intermittent fasting ada saran. Tidurnya dulu benar ini. Kalau bisa intermittent fasting dalam keadaan ketosis. Apakah kardiomegali masih cek ke dokter ya? Mas Restu, kardiomegali kan bisa patologi, bisa juga fisiologis. Kalau saya ya, coba cek ke kardiolog. Fisiologisnya misalnya untuk atlet ya. Oh, daging yang disuntik ya. Nggak tahu ya, Mas Restu. Saya nggak tahu disuntik apa ya. Wajah papanya mirip nggak? Mirip. Risma, saya kesemutan kok nggak hilang-hilang. Apa kesemutan terkena asam urat? Mesti dicek, Risma. Kenapa? Mesti dicek. Tidur setiap 1 jam. Iya, Mas. Makanya kalau kita tidurnya kualitasnya kurang, mesti ditambahin kuantitasnya. Tim Tom udah intermittent fasting, tapi turun cuma 1 bulan. Berat di dosa. Intermittent fasting, tapi pakai apa? Masih pakai karbo nggak? Iya, badannya radang kan, dia. Amunda, apa perut buncit harus ke dokter meski nggak berasa apa-apa? Nggak juga, tapi kita mesti ngerti ini kira-kira kenapa buncitnya. Jet green, bingung dok, udah diet, jaga makan, kolesterol menurun, tapi gula darah naik. Makanya gula kan kita bisa bentuk dari liver, jadi nggak harus dari makanan, badan kita bisa bentuk gula. Waktu ngekel sampai sesak nafas kalau malam hari doang gitu. Jadi dicek ke dokter halilintar. Cara menghasilkan kualitasnya gimana dok? Mulai dari sore relaksasi. Kita mesti belajar hormon, pagi kortisol, sore melatonin. Melatoninnya mesti dinaikkan dari sore. Apa aja boleh. Dok mau nanya, polifagi, polidipsi, poliuri, gejala apa yang mesti? Itu memang agak ini ya, polifagi, polidipsi, poliuri itu agak mengacu sama gejala-gejala inflamasi yang lain kalau menurut saya. Cek aja HbA1 saya biar pasti tahu. Jeffrey, tensi saya 165 per 85 terus berbekam. Alhamdulillah sudah enakan badannya harus. 165 per 85 masih tinggi ya Mas Jeffrey, banyak yang tidur ya. Ngemil keripik dari buah-buahan boleh nggak? Karbohidrat ya? Boleh aja sih kalau memang nggak banyak. Jadi kalau misalnya udah gula darah tinggi, jangan. Kalau saya mahnya kambuh, belikat kiri sakit, ketarik, kenapa? Ya mungkin ada hubungan antara lambung sama otot. Sampai ke belakang gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi nggak tahu itu karena memang mah atau karena memang ada problem di ototnya. Batas aman gula harian. Nggak bisa juga Nelia Melia. Kan tergantung aktivitas kita ya. Tadi ada yang bilang gulanya tetap naik walaupun makanan dijaga. Aktivitas kalian kita bikin gula berlebihan. Kalau hamil anggur bahaya nggak buat anjing? Maksudnya apa ya? Melin. Saya nggak ngerti. Ini bukan dokter hewan. Minum melatonin kapsul kan boleh aja. Tapi melatonin kan kita bisa bentuk. Mulai rileks dari sore lah. Supaya nggak tidur dalam keadaan simpatetiknya tinggi. Maksudnya nadinya masih kencang. Jadi gampang kebangun. Les 29. Anak perempuan umur 2 tahun, 6 bulan. Saya nggak ngerti ya Mbak Les ke dokter anak deh. Apakah itu normal apa enggak. Tapi lihat dia itu aktif atau enggak. Kalau misalnya jangan 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 gantungkan sama berat badan. Kalau mau menjalankan intermittent fasting, boleh minum vitamin, boleh aja. Biaya HbA1 bisa berapa? Aduh, saya enggak tahu. Coba ditelepon aja ke laboratorium.
Halilintar resistensi 170 tinggi apa masih normal tinggi ya, Mas Halilintar, Mbak? Atau Sakuin, breakout jerawat dermatitis perioral obatnya apa dok? Tidurnya apa sih benerin? Gula stop. Terus basic skincare aja. LS itu apa ya? Udah spot obat LS. Kalau makan yang bagus buat diet gimana dok? Rendah karbohidrat. Biasa dari otot ya dok, sebaiknya konsul ke dok. Apa ya dok? Lifestyle-nya benerin gitu. Jadi maksud saya, kalau mau tahu pasti ya dokter umum atau dokter internis. Mesti dicek dulu. Lifestyle-nya benerin supaya lambungnya nggak ada masalah. Kalau sedang menjalankan intermittent fasting, apa boleh konsumsi? Boleh. RV, dok, protein dari dada ayam setiap hari aman. Tidur tuh selalu terbangun-bangun berkali ke cara mengatasi. Iya. Mulai relaksasi dari sore. Adik, sebelum minum metformin gula puasa 18 dong. Gula darah turun tapi mata saya belum baik. Maksudnya apa ya? Mata. Adik Moria, lifestyle-nya benerin, makannya juga benerin. Kalau udah tahu kalau misalnya kita gula darah tinggi itu karena karbohidrat, jangan dikasih lagi. Kalau obat nanti langsung ke dokter aja. Soto ayam pakai bihun sedikit, nggak apa-apa, kan sedikit. Dewanti. Sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Kecuali kalau kita buat orang yang gula darahnya tinggi ya, jangan dulu lah, sehatin dulu lah, baru kita cheating-cheating dikit. Ultima Rio, terima kasih. Sama-sama. Rosmawanti, Rosma Panda. Kalau sistamin bisa dilakukan di rumah, ada produk sistamin. Apa sih sistamin itu? Sistamin apa ya, Ros? Maaf, saya nggak tahu. Tes Kenam. Minum teh atau kapsul pelangsir dijual. Aduh, nggak tahu lah saya. Apa yang dijual, apa yang isinya gitu. Kenapa harus pakai obat ya? Kenapa harus pakai obat? Kalau benar minum jus buah sering-sering gula darah bisa tinggi? Iya, bisa. Kalau banyak. Kenapa kalau perut kenyang cepat ngantuk? Karena parasimpatetiknya diaktifkan. Makanya jangan kenyang-kenyang pada saat siang gitu atau pagi. Dikit aja makannya. Kalau malam ya makan banyak aja biar bisa tidur. Biasa konsumsi protein hewani apa, RP? Daging, telur, ikan boleh. Semenjak IF, defisit kalori, makan sedikit udah kenyang. Yes, good, susi. Melik, VCO sama MCT lebih baik mana? Sama aja. Diminum waktu pagi, siang, malam. Pada saat puasa bagus. Pada saat puasa. Itu sementara aja, Melik. Sementara, nanti kalau udah gak lapar lagi, kalau pagi enak, udah gak ada gejala-gejala pusing gitu ya, udah stop aja gak apa-apa. Sekuin. Diteruskan juga gak apa-apa. Itu kan bantu kita untuk dapat keton lebih cepat. Sekuin. Vitamin zinc itu harus pakai resep dokter, gak aman. Boleh aja sih. Gak harus pakai resep dokter, setahu saya. Histamin buat wajah, itu ya, antioksidan ya. Boleh aja. Telur asin boleh gak? Boleh banget. Ya, yes, seendah. Teman-teman, Regina. Cinnamon, dok, kolab sama Prof. Heli kapan ya? Kayaknya udah ya. Udah belum sih di YouTube beliau. Boleh nggak dok kalau diet minum obat diabetes? Kalau memang ada diabetes, minum obat diabetes. Tapi kalau nggak ya jangan. Nelia Melia, kalau jantung sudah memakai ring, olahraga tepat? Harus ke dokter ya, tanya dokternya. Kapan boleh olahraga? Olahraga yang seperti apa? Adaptasinya pelan-pelan aja olahraga itu. Kalau diet nggak boleh boleh saya makan malam kok. Saya lebih senang makan malam daripada makan pagi atau makan siang. Melik, okay, dok. MCT lebih mahal kalau VCO, berarti VCO aja ya nggak apa-apa. Itu aja juga sementara. Ya sekalipun patah, sorry, kenapa usia 50 susah tidurnya ya dok? Oke. Ya karena simpatetiknya tinggi, makin lama makin tinggi. Dan otak kita itu ada namanya hipokampus. Itu menyimpan apa namanya itu? Kayak database kita gitu. Kalau ada problem, kalau kejadian A biasanya jadi B, itu disimpan jadi di hipokampus. Jadi kalau misalnya ada begini, hati-hati ini biasa begini gitu. Nah, di tengah-tengah antara prefrontal cortex ke hipokampus itu ada namanya amigdala. Nah, kalau kita stres tinggi karena pengalaman hidup, karena banyak kejadian-kejadian yang itu kadang-kadang amigdalanya muter mikir terus. Jadi nggak keluar aja gitu. Tapi kalau masih anak-anak, kalau ini prefrontal cortex dia selesaikan karena ada database hipokampus, udah selesai. Tapi kalau kita dengan satu problem bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C jawabannya, suka mikir-mikir. Boleh nggak? Boleh aja. Yes, Cleopatra. Boleh aja, cuma dikasih jam aja gitu loh. Jam sore komputer saya jangan hidup lagi gitu. Sore kita mau santai kayak gini nih, ngobrol santai, santai aja. Jangan yang gimana gitu. Kalau makanya itu dikasih jadwal.
kalau kerjaan yang penting-penting atau memutuskan yang penting-penting, pagi lah kortisol kita jalan. Ini saya tinggal di apa hari ini saya apa lagi di rumah orang tua saya. Apa benar trokes termasuk antibiotik? Trokes enggak, bukan antibiotik. Sesuai umur makin tua, makin senior, makin banyak. Seri, benar-benar banget. Kita mesti balik dulu. Kembali hurufnya ya. Oh iya. Makanya kita kadang-kadang belajar sama anak. Ya sederhana aja. Kalau ini ya lompat ke depan atau lompat ke kiri, lompat ke kanan. Kalau kita kan banyak. Ya tapi pinter, apa banyak mikir juga nggak apa-apa. Tapi di stop aja, sorry mulai jam relax. Lah ibu Niken Tantio, iya. Amin. Kalau jomblo terus nggak punya family gimana dong, belum ke siapa gelas nggak punya. Iya itu juga masalahnya Nela ya, terpaksa harus pulang ke rumah terus ngeliatin dinding ya. Ingin aja kalau pre-diabetes 6,2 kesempatan, banyak kesempatannya, banyak. Saya kemarin operasi ibu-ibu umur 50-an, operasi kelopak ke kantong mata itu 3 bulan yang lalu saya apa namanya itu saya tunda. 3 bulan lalu dia HbA1c 7, dan dia kaget kalau dia, karena dia nggak tahu punya gula. Dia nggak pernah merasa punya gula, makannya juga diatur. Jadi 3 bulan yang lalu, dan orangnya nggak gemuk kok. Nggak gemuk. Lucunya suaminya HbA1c-nya 5,1. Dia sendiri 7,5 atau gimana. 3 bulan lalu, kemarin saya operasi, kan 3 bulan lalu dia berhasil menurunkan jadi 6,0. Cinnamon, kuatannya 4. Ini yang ngajarin, apa ya, Mas Felix ya, cinnamon. Katanya muridnya, Mas Felix. Yang ngajarin Mas Felix ya. Apa cara bagi anak usia 11 tahun kena DM? Blue Kim, harus tetap kontrol ke dokter, tapi udah stop aja, benerin aktivitas dia dari pagi sampai sore mesti istirahat. Jadi minimal 8 jam tidurnya. Dan jangan banyak kasih karbohidrat atau gula. Malah nggak dok operasi lemak di bawah mata. Nggak tahu harus telepon ke klinik. Apakah obat TBC selain yang warna merah? Mau minta saya nggak pernah kasih obat ya. Apalagi tuh obat TBC udah lama. Sama putra ya dok. Iya sih namun. Cefazim gunanya untuk mengurangi bagaimana cara minumnya harus ke dokter. Dokter psikiater. Oh ya karena kemarin kan dokter minum Coca-Cola Zero di jam IF nggak batal. Nggak batal Melik. Nggak batal nggak apa-apa. Aeli, kalau ingin bebas dari hipertensi harus gimana? Tidurnya harus 8 jam Mbak Aeli ya. Kalau kita mau tidur 8 jam, susah dok tidur 8 jam. Biasanya 4 jam, 5 jam gitu. Tidurnya harus lebih banyak dikasih jadwal waktunya. Kalau kita mau tidur 8 jam, jangan kasih tidur jadwal 8 jam. Berikan mulai tutup mata 9 jam. Pinsa ada grup tele, itu free. Bogor, selamat siang. Aduh. Cari pengen ya. Pinsa izin kamu ya, silakan. Minta jelaskan fullness punctum escoriatus. Kopong miompong kenapa ya? Kan ada di Google. Eka Andi Nyana, dokter rekomendasi sunscreen untuk kulit kering. Saya pakai Enfure Cicak sekarang. Beda visio MCT soal subgel sama aja. Titi Rahma, sore. Teman-teman banyak belajar dari beliau ya. Ini Pak kontennya bagus. Gimana cara mengetahui krim muka mengandung merkuri? Enggak tahu, cuma mesti cek aja di dalam. Gula tinggi hanya bisa dikontrol atau bisa normal seperti dulu sebelum tinggi? Bisa normal kok, tapi pelan-pelan karena yang ada kerusakan di mitokondria sel kita kan. Jadi kita kan bentuk sel baru, jadi kita bisa reverse diabetes bisa sembuh, tapi pelan-pelan harus konsisten. Tipe semak sering kambuh, ada sarankah? Harus ke dokter ya, harus ke dokter. Jadi gini, badan kita kalau radang, kita gampang sakit. Jadi badannya harus direndahkan radang ya. Mozi, kreatinnya 1,8 bisa dilakukan. Tergantung penyebabnya apa ya, Mozi. Rajin filtrasi glomerulusnya berapa ya? Konsumsi telur asin oke. Putri Sasa, low carb diet bagus sama intermittent fasting. Mendingan low carb diet daripada intermittent fasting. Tapi ya terserah, sukanya yang mana. Tapi kalau kita low carb diet, kita ketosis gampang, kalau intermittent fasting jadi gampang. Dok, nggak ada uban loh cinnamon. Ada uban. Ini karena saya chat. Ntar lagi udah keluar lagi nih ubannya. IF, buka puasa ada pantangan atau bebas? Harus rendah karbo. Mendingan rendah karbo.
mendingan rendah karbo. Jadi kita lebih gampang ya. Ini seri, saya dari zaman muda susah gemuk. Pas 27 kayaknya minum apa aja dulu, Mbak. Kenapa ya? Insulinnya mulai tinggi kali, Miss Sherry. Kalau insulin kita tinggi, kita itu saving mode. Cara mempertahankan badan setelah diet gimana? Tetap aja mempertahankan dietnya. Silakan pakai liposomal glutathione, dok. Apa mama aku ubannya jadi menghitam? Oke. Siap. Makasih, Cinnamon. Woci, bisa konsultasi enggak praktek di mana? Praktek di Jakarta. Aku tuh suka hilang pertanyaan. Tidak maklan. Hai dok, izin tanya supaya badan tidak gelambir saat menurunkan berat badan. Gak bisa. Pertama, turun berat badan sehat aja dulu. Nanti kalau lihat gelambir apa enggak gelambir. Habis itu, kalau udah sehat, kita mulai naikkan kolagen kita. Mulai olahraga beban. Mulai olahraga lah. Lebih baik olahraga beban supaya massa ototnya naik. Jadi enggak gampang gelambir. Berat badan ideal tinggi 160. Enggak lihat ininya loh. Gak apa-apa kan dok makan ini. Yang penting karbohidrat. Kalau kita karbohidrat, kita naikin insulin. Begitu naikin insulin, kita saving mode. Gampang gemuk. Jadi yang digoreng apa? Apakah karbohidrat atau protein? Kemarin 2 bulan turun hampir 7 kilo dari 66 ke 99. Olahraganya lari jadi gelandir gitu dokter. Ya jangan berusaha. Saya sarankan olahraga bagus. Tapi jangan itu andalannya buat menurunkan. Karena menurunkan berat badan. Mendingan ngatur makan ya. Nah, sebaiknya mulai angkat beban. Putri Sasa, hubungan insulin sama penurunan massa lemak. Kan masukin gula itu bisa masuk ke dalam sel. Gula itu kalau lebih dia akan dimasukkan dalam sel. Namanya triglycerid. Dan untuk masuk ke dalam sel dia butuh insulin kan, Putri Sasa. Makanya kalau orang resistensi insulin, dia gulanya berenang-renang dalam darah lebih lama karena sering banget naik gulanya gitu. Hubungan insulin sama penurunan massa lemak. Oh iya, kalau insulinnya rendah, yang naik yang banyak glukagon artinya. Glukagon itu proses memecah lemak. Saya kalau berotot good looking enggak, dok? Tergantung ototnya gede banget sama enggak. Bagus berotot kalau menurut saya. Paling enggak dia bisa menjaga ototnya, menjaga apa tulangnya. Dan digoreng protein ini enggak apa-apa, Mas. Misalnya kita enggak mau goreng-gorengan. Ah, takut sama lemak gitu ya. Padahal di dalam telur aja sudah banyak lemaknya dan bahkan lebih banyak kalori dari lemak daripada protein di dalam telur. Padahal telurnya enggak digoreng dong, direbus. Ya, tetap lebih banyak lemak. Sama kayak ikan. Ikan direbus aja udah lebih banyak lemaknya, belum sama digoreng. Jadi kita nggak usah takut sama lemak. Berarti yang paling saya, iya karbo, karena gini, kan tiga bahan energi kita, karbohidrat, protein, lemak. Bukan vitamin C, vitamin D, bukan vitamin E, glutathione ya. Energi itu karbo, protein, lemak. Iya kan? Protein sama lemak, protein hewani selalu lengket. Nah jadi kalau kita makan karbo, terus pakai telur, berarti kita akan dapat energi dari karbo dan lemak, double. Kalau kita kurangin karbohidrat, jadi kita kompetisinya nggak ada. Cuma lemak aja kita jadiin energi. Kalau olahraga jalan kaki baru sebentar, kenapa harus masukkan kelayangan yang cepat? Mungkin perlu adaptasi kali, Widya. Mungkin adaptasi aja. Mas Mugi, yes. Bisa nggak kita dengan karbo aja kita bisa, apa namanya itu, sehat? Bisa, bisa juga. Asal yang lainnya benar gitu. Maksudnya gini, karbo kan hasilnya kan gula di usus. Sedangkan liver kita bisa bikin gula kan. Jadi kalau misalnya kita pakai karbo, terus kita manage stresnya nggak bener di kehidupan sekarang ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya kita di kampung gitu kan, manage stresnya masih bagus. Setiap hari olahraga, macul gitu ya, masih ke sawah gitu, nggak masalah. Tapi manage stresnya bagus. Tapi kalau di kota, nggak tahu juga ya, kita gimana manage stres kita gitu. Jadi udah tinggi karbo, tinggi gula, terus stres tinggi, jadi gluconeogenesisnya banyak. Gluconeogenesis bikin gula banyak. Gimana cara menghindari craving manis-manis? Kasih aja Kak Nura pakai stevia, boleh. Kayak sekali, boleh aja. Makan sembarangan tapi sambil puasa, Daud gimana? Boleh aja daripada makan sembarangan tapi nggak puasa. Joyce, dok, kadang kacang hijau dan kacang merah kalorinya. Google aja Mbak Joyce ya. Google, saya juga sering Google kok. Kalori mana yang tinggi per 100 gram. Adi, gimana deh konsumsi suplemen kreatin? Boleh aja. Puri Sasa, ketika ya pagi minum kopi palm sugar itu boleh nggak, harus skip jenis gula apapun kecuali stevia? Boleh jenis gula apapun ya, nggak usah lagi gitu. Biasa kan badan kita tuh pakai keton, nggak pakai gula. Baru start KF seminggu udah craving sama manis-manis. Pakai stevia. Tinggalnya di mana Kak Inuna? Tinggalnya di mana, di pelosok atau di kota? Ada Starbucks kan di sana. Joyce, Bang Padang
Kacang hijau ya, kacang merah. Ya, coba cek di Google aja ya. Google aja mana lebih tinggi. Sebentar, sebentar lagi ya, kalau di Jogja ini sebentar lagi maghrib. Saya di Malaysia. Ya, Malaysia. Kalau misalnya pengen ngopi ya. Misalnya kita pengen ngopi. Enuna. Kalau pengen banget yang gula-gula ya. Americano. Suka ngopi nggak? Tapi kalau nggak suka, nggak usah. Saya udah pakai insulin. Kalau kelewat pakainya nggak apa-apa. Harus cek ke dokternya. Saya dari daun, purisasa. Purisasa dari daun. Dari konsumsi kapan yang boleh. Kalau hilangkan sugar edik gimana? Pakai stevia aja dulu. MG saya di Jogja. Tidak maklan penggunaan stevia rutin berdampak ke ginjal enggak? Tarbak itu apa itu? Oh, kopi Ainuna. Pilih Jogja ya. Rumah di Jogja, iya rumah orang tua di Jogja. Berapa perlu probio buat kesehatan? Boleh aja sih. Ah, Ainuna suka banget kopi ya. Kalau kopi, kalau misalnya kita craving sugar pengen banget yang manis-manis kayak kopi yang manis. Minta ke Starbucks atau ke Coffee Mac atau ke apalah yang biasa kopi itu. Minta Americano ditambah dengan liquid cream, ditambah Tropicana Slim sama es batu itu di blender. Suruh blender dulu. Habis itu di atasnya dikasih whipped cream. Waduh mantep. Bandung hujan, Jakarta hujan enggak. Rosmawandi saya lagi di Jogja. Baru nyampe tadi pagi. Jogja kota asik, anak-anak saya akhirnya ekspansi rapi. Oh iya, Ibu Titi Marta. Turunin kreatinin gimana ya, Dok? I don't know. Oh iya, Zoom ya, Dok. Sama Zoom apa ya? Sarapan kopi klotok, Dok. Jangan lupa pisang goreng. Oh iya, iya. Kopi klotok itu suka rame ya, kalau telat. Alhamdulillah, aku Nira. Ikutin saran dokter, ya. Aku juga turun berat-berat 64-57. Makasih. Ya. Alhamdulillah, Nira. Yang penting sehat ya, Nira. Yang penting sehat. Berat badan itu nomor 2. Yang pertama sehat dulu ya. Ya alhamdulillah. Susah nggak sih perjalanannya? Kadang-kadang ada yang namanya yang 5 sal di awal kadang-kadang. Karena ada masalah di awal tapi habis itu cuma sementara. Gue pengen buka jerawat pakai apa ya? Basic skincare habis itu pakai retinol. Kalau nggak bisa ke dokter. Katanya best breakfast, no breakfast saya ngikutin 5 hari jam 10 jam masuk IGD gimana itu? Ya itu. Rips. Intermittent fasting ya. Berarti intermittent fasting ya. Mesti adaptasi pelan-pelan. Jadi makanya kita nggak cuma makan, tapi kesehatan juga harus nomor satu, sehat dulu baru makan. Ratih Rafgan, halo dokter, kalau sering pegel-pegel di punggung berarti ada radang ya. Ah, Mei, hafal kita flu. Ya benar, makasih Mei. Kalau ada kadang-kadang orang kita flu gitu, jadi sampai ya macam-macam ya, ada batuk, ada pil kayak flu ya, tapi ada juga yang lain-lain ya, perut ya sakit mah gitu-gitu. Badannya radang, panas-panas, seperti demam. Tapi kalau dicek nggak demam. Kalau udah lewat situ, kalau udah ngelewatin keto flu, udah enak banget. Tapi nggak harus ada keto flu, nggak harus. Para AN, aku IF dengan keto cup, total di bawah 50 gram, no sugar, sugar, tapi berapa dan stuck. Para AN, kalau udah berapa bulan itu? Kalau udah stuck, berarti ada 2 kemungkinan. Lebih rendah lagi atau no karbohidrat, atau IF-nya lebih dipendek, atau epinefrinnya, kortisolnya dibanyakin. Artinya olahraga. Ya kalau mau apa saya sih setiap hari protection. Dia juga ada moisturizing. Aku masih struggle sama tidur malam, ada tips yang ampun. Sore mulai istirahat. Jam 5 kayak gini mulai relax. Jangan mikir yang berat-berat. Stop yang berat-berat. Terus makan banyak sore. Jangan pulang dulu, Dok. Senin aku ada dinas ke Jawa. Minggu saya Senin udah praktek. Hari Minggu pulang. Teman-teman udah dulu ya, bentar lagi maghrib, besok kita ketemu lagi ya. Makasih teman-teman, selamat sore, assalamualaikum.